No. Gue merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya lagi berada di salah satu komplek yang sudah lama terbengkalai. Astagfirullahaladzim. Siang-siang aja gue bikin deg-degan, tau gak sih? Iya, yeah, ada suara itu, teman-teman. Kena angin ya tadi. Iya, yeah, jadi ini story-nya. Perumahan-perumahan ini adalah perumahan yang dulunya itu dipakai sebagai kayak mes gitu ya, rumah dinas bisa jadi atau nggak tahu juga sih, karena udah lama banget dari zaman 70-an 60-an gitu kalau nggak salah deh. Karena sempat digunakan juga kemarin-kemarin ya, 2000-an berapa gitu. Tapi untuk sekarang sudah terbengkalai dan banyak banget kesana. Nanti kita akan jalan-jalan. Kalau bisa kita masukin, kalau enggak ya mungkin dari depannya aja gitu ya. Tadi ada ini nih, kayak ranting pohon jatuh, kaget saya itu tuh, teman-teman. Iya, yeah. Pokoknya ikutin terus karena ini tuh banyak story-story yang menarik. Oke, teman-teman, di sini juga ada bekas rel kereta ya. Cuma mungkin jalurnya udah ketutup gitu, tapi nggak tahu juga sih, karena ini nih tadi ranting ini jatuh, teman-teman, dari atas. Ini pohonnya, coba lihat. Wow, so creepy, cuy. Kita langsung aja masuk ke sini. Rumah yang pertama bakal kita masukin. Ya Allah. Ini komplek D, teman-teman. Tapi ini udah banyak semak belukar banget. Gue nggak berani ke sana juga. Di sana itu ada kayak kuncinya atau gembok gitu, teman-teman. Jadi saya nggak mau memaksakan gitu ya. Assalamualaikum. Kayak ada orang ngobrol. Cuma nggak tahu ya. Ya udahlah, langsunglah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di situ kayak ada but-but gitu, teman-teman. Karena iya, di sini dekat pesisir ya. Jadi kayak ski-ski gitulah yang buat di air. Nah, di sini ada apa ya ini ya? Nggak tahu deh. Pokoknya ada kayak alat gitu, mesin gitu, teman-teman. Gerak-gerak sendiri, ada apa ya? Halo. Ini siang hari. Sekarang jam berapa ya? Habis aja barusan azan, teman-teman. Ya. Yeah. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Oh, nggak bisa dibuka, cuy. Tapi dalamnya coba lihat. Kayak gitu ya. Oke lah, kita lanjut ke rumah berikutnya. Untuk mempersingkat durasi, sambil kita cerita ya. Jadi, teman-teman, konon katanya nggak lama itu nggak bisa sih. Udah ketutup gitu dan ada kayak apa ya, kawat-kawat buat apa sih yang tajam-tajam gitu loh. Iya, bener banget, ini tuh jalur kereta tadinya, teman-teman. Nah, ini di sini juga ada rumah. Dan kita mau kemana dulu ya, udah lama gak explore, bingung cuy mau ngebahas yang mana gitu. Oh, kita ke sini aja deh. Ke rumah ini dulu. Nanti bisa dimasukin atau enggak, kurang paham ya. Assalamualaikum.
Ini sih kebuka, Jo. Hei. Suara, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhanallah, adem banget di sini. Berasa kayak di era tahun segituan ya. Kita seperti memasuki zaman-zaman pada kolonial Belanda, teman-teman. Iya, di sini tuh ada mesin jahit yang, wow, nggak tahu deh, mesin jahit tahun berapa. Cuma ini tuh keren banget. Yes, salam. Di sini juga ada lukisan, di mana lukisan ini menggambarkan rumah ini atau komplek ini mungkin ya. Iya, di sini banyak kursi dan ada suara. Assalamualaikum. Nah, banyak banget di sini. Ada 1, 2, 3. Ya, dan juga ada lukisan. Dan di sini teman-teman ada juga halaman ya, halaman belakang serem banget, boy. Astaghfirullahaladzim. Wow, wow, di sana itu ada seperti WC. Tapi ya udahlah, WC nggak mau saya review untuk mempersingkat waktu. Ya Allah, kaget. Lukisannya serem banget. Singo sama parium. Wow, ini ada kamar, cuma gelap banget, teman-teman. Assalamualaikum. Iya, kayak gitulah ya. Karena kosong nggak bisa untuk kita bahas, ya udah kita lewatin aja. Sumpah demi apapun, seperti ada yang ngikutin padahal siang hari. Assalamualaikum. Wow, itu ada senjata psikopat, cuy. Oh, tembus ternyata ke sana. Ini ada kursi merah, serem banget, cuy. Iya, itu seperti senjata psikopat. Wow. Ya udahlah, kita langsung aja cari tempat yang lainnya ya. Ini nggak mau saya skip-skip, teman-teman. Biar kesannya itu enak dipandang ya. Nggak terputus-putus. Oke, kita melanjutkan ke sana. Dan saya nggak pakai handphone, mohon maaf. Nggak pakai kamera, bukan nggak pakai handphone. Oh my gosh, hewan apa itu? Nah, di sini juga ada rumah lagi, ada rumah lagi, ada rumah lagi. Banyak banget sih. Wah, 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 wah. Ini apa ya? Ini harus ke sini sih. Tapi kok ada orang jualan es sih? Waduh, mamai. Ini sudah terlalu rimbun. Cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Gue kira ular. Ternyata bukan. Assalamualaikum. Ini kamar biasa. Nggak tahu kenapa ya, setiap memasuki rumah-rumah yang sudah lama ditinggalkan, itu rasanya agak gimana gitu. Iya, sama kamar juga, teman-teman. Ya, kayak gini doang. Oh iya. Wow, so creepy, guys. Gak tahu ini WC deh. Halo? Ada suara, oi. Halo? No, 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 no. Gue merinding.
nggak tahu kenapa merinding teman-teman. Coba lihat, nggak tahu kenapa, padahal siang-siang, tapi emang bener rumah ini tuh sudah lama banget nggak pernah dimasukin orang. Ya salam, jangan ganggu dong hantu. Masa siang-siang, nggak keren banget hantu nongol siang-siang. Ya salam. Ya udah kita lanjut teman-teman. Semoga aja kita menemukan apa ya. Wah, ini sih udah kegembok, kekunci. Kekunci. Mau kemana tuh? Semak belukar semua. Waduh. Itu ada sih yang bisa kita masukin, cuma gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semaknya tinggi-tinggi, cuy. Coba ya ke sini. Assalamualaikum. Ibadillah solihin. Siapa sih cuy? Ada yang ngipuk. Mungkin halu. Permisi. Ya, kira dibuka. Ternyata dikunci teman-teman. Iya deh. Ini kayaknya garasi mobil teman-teman. Iya. Ya udahlah. Kita lanjutin ke sana. Itu panas banget ya. Oke, kita melanjutkan ke bangunan yang sebelah sana. Halo. Gak tahu deh ada suara apa sih. Subhanallah. Dengar gak ya sama ini ya? Tawon cuy. Dan di sini kayak ada saung. Wow, ini nih. Mes karyawan. Zaman dulu. Assalamualaikum. Permisi. Oh no. Banyak barang-barang. Iya, ini saungnya serem banget dari jauh. Ternyata cuma kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wow. Oke, di sini ada kompor gas, plastik dan gak tahu apa ini. Allahu Akbar. Ada cermin, kaget banget cuy. Ada cermin, kaget banget. Iya. Iya, salam. Dan di sini masih banyak meja dan gak tahu apa ini. Oh, ada foto juga teman-teman. Dan ada radio. Apa ya, radio jadul banget nih, cuma udah rusak. Ada banyak potongan-potongan bambu gini, gak tahu buat apa. Oke. Oh, foto-foto. Oke. Banyak kunci dan ini foto apa ya? Foto benda-benda pusaka, teman-teman. Ya udahlah. Kayak gitu doang. Dan ada kalkulator yang banyak debu. Bisa kita bayangin dari zaman kapan. Iya. Dan di sini banyak. Astagfirullah. Oh my god. Ini apaan? Wow, ini nggak tahu deh, kayak padi. Sini juga ada mesin teman-teman. Iya, assalamualaikum. Wow, kayaknya ini yang diproduksinya ya. Iya, tempat apa ini teman-teman? Assalamualaikum. Ini seremnya ada. Masih ada orangnya atau gimana?
tapi gue udah izin sama Pak Security. Oh my gosh, sini ada seperti tanggalan, cuma tanggalan tahun berapa ya? Nggak tahu, nggak ada tahunnya. Dan cuma dokumen-dokumen yang masih tertinggal di sini, banyak mesin-mesin juga di sini. Oh my gosh, ya. Yeah. Ini ada satu ruangan, gak tahu deh. Halo? Gelap banget cuy. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gelap banget, gelap banget, gelap banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Astaga, astaga. Ya, gak tahu kelihatan gak? Karena saya tuh gak bawa senter. Ini tuh gak sengaja ya. Kita mampir ada pabrik, ya udah. Ada suara. Halo? Dikunci cuy, kita harus balik lagi ke sini. Iya, isi dalemannya kayak gitu. Dan gak tahu deh, saya mau ngomong apa. Yang jelas, saya gak ada persiapan dan ini tuh keren sih. Belum ada satu kreator yang kesini. Ini baru ditemukan. Maksudnya baru tahu sayanya juga. Karena tempatnya itu pinggir pesisir, pinggir pantai. Kalian bisa lihat sekeliling saya, semak belukar semua. Allahu Akbar, ada tawon. Oke, kita melanjutkan ke sini. Ada tempat apa di sini? Wow, gelap banget teman-teman. Kita kesana enggak ya? Astagfirullahaladzim. Cobain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, nggak tahu ini tempat apaan. Bener-bener kelihatan banget dari temboknya, tebel-tebel teman-teman. Sini ada lemari, gelas, dan ya kayak gitulah ya. Ini ruang apa saya nggak tahu deh. Nih, wow, peninggalan banget ini kelihatan ya. Nggak tahu peninggalan Jepang, peninggalan Belanda, atau peninggalan mantan. Peninggalan mantan lagi. Assalamualaikum. Tuh, coba lihat, gede banget. Ininya udah jelas dari zaman dulu kayunya, teman-teman. Wow. Wow, 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 wow. Temboknya ya. Tuh lihat, dua kilan. Itu di situ kamar mandi. Udahlah. Ya udah, teman-teman. Mungkin kayak gitu aja. Saya explore di tempat pabrik. Konon katanya sih pabrik Virtus atau pabrik apa, kurang tahu juga ya. Kita sekarang lewat sini deh, bisa nggak sih? Waduh, semak belukar semua, kejebak cuy. Nggak tahu ini di mana. Sini bisa nggak ya? Cuma serem banget. Itu ada ayunan. Ya udahlah, gitu aja teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan apa yang saya tayangkan dan like, subscribe. Bila kalian suka, bisa dislike dan tinggalkan komentar ya, agar saya lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Ya udah, mungkin kayak gitu aja. Saya Dendeni pamit undur diri, melaporkan dari Tegal. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.